5 fakta tentang Trenggiling. Yang pertama, Trenggiling mempunyai 8 spesies. 4 berada di benua Asia, 4-nya lagi berada di benua Afrika. Yang kedua, sisik Trenggiling terbuat dari keratin. Sisiknya ini sama seperti kuku kita yang terbuat dari keratin. Oleh sebab itu, predator seperti macan tutul, harimau, dan singa tidak akan mampu untuk memangsa Trenggiling. Yang ketiga, Trenggiling mempunyai lidah yang lebih panjang daripada tubuhnya. Panjang lidahnya bisa mencapai 40 cm. Yang keempat, makanan Trenggiling adalah semut dan rayap. Makanan kesukaannya adalah semut merah. Mereka juga memakan kerikil untuk mencerna semut yang mereka makan. Yang kelima, beberapa spesies Trenggiling terancam punah. Menurut IUCN, Trenggiling Sunda dan Trenggiling Cina berada di daftar merah. Ini dikarenakan perburuan manusia yang ingin mengambil sisiknya. Sebab sisiknya ini bernilai sangat mahal, yaitu untuk 1 kilogramnya berharga 42 juta rupiah.